Salam Syarikat Malaysia, info hari ini. Tegar mengaku kawin muda sebab mau elak daripada zina. Nampaknya nama penyanyi seberang yang pernah popular satu ketika dahulu yaitu Tegar Septian menjadi sebutan ramai apabila menjadi salah seorang peserta Big Stage 2022. Seperti ramai yang tahu, penyanyi yang dulu populer dengan lagu Aku Yang Dulu Bukan Yang Sekarang itu sudah pun berkawin dan mempunyai seorang anak. Mendirikan rumah tangga 20 Mac 2020 ketika berusia 19 tahun. Mengulas mengapa dia memilih untuk berkawin di usia muda kerana mahu mengulangkan zina katanya. Dalam pada itu, Tegar juga memberitahu sejak mendirikan rumah tangga, dia sudah jarang melepak bersama kawan-kawan serta fokus pada video YouTube dan hanya pikir tentang keluarga. Alhamdulillah, sejak mendirikan rumah tangga, saya kerap berada di rumah bersama istri dan anak. Saya lebih dewasa karena sentiasa pikirkan tentang keluarga kecil saya, katanya. Terdahulu, Tegar berkawin dengan Sarah Selka pada Mac 2020. Pasangan itu dikurniakan seorang anak, Lail Kai. Kini berusia 2 tahun. Sekian info hari ini. Terima kasih.